Balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau unboxing barang yang udah lama banget aku tunggu-tunggu, udah lama banget aku pengen-pengen, dan akhirnya bisa kebeli sekarang. Ini aku beli di Shopee. Ya, sesuai judul, aku beli kamera Polaroid dari Fuji Film yang tipe Instax Mini 9. Jadi ini dia barangnya. Nah, ini harganya itu di bawah 1 jutaan. Kalau kalian beli sama filmnya itu sekitar 1 juta. Nah, kalau kameranya aja itu sekitar 900-an. Murah nggak tuh? Jadi yang aku suka dari Instax Mini 9 ini itu dia kayak kecil, imut, dan varian warnanya tuh banyak. Dan pastinya itu bisa langsung dicetak langsung. Jadi kita kalau jepret langsung tercetak, nggak perlu kita cuciin lagi ke tukang cuci foto gitu kan, nggak perlu. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Langsung aja kita cek barangnya, kira-kira sesuai enggak. Oke, langsung aja ya. Kalian jangan lupa subscribe, like, sama komen. Oke. Jadi ini masih kesegel semuanya, belum ada kebuka. Dan ini baru datang, jadi langsung ke unboxing. Untuk packingannya aman, gak ada basah. Ini aku bukanya pelan-pelan karena takut ketusuk yang di dalam. Ini masih kesegel rapi, dan ada plastiknya juga. Ini aku beli di toko Fokus Nusantara Official dari Kota Jakarta Pusat. Dia termasuk Shopee Mall. Kalau Shopee Mall biasanya udah terpercaya, asli ori. Ternyata dapat kantong belanjanya juga, dan di dalamnya ada surat. Suratnya sendiri dari PT Fokus Nusantara Sejahtera. Isinya itu ada ucapan terima kasih dan Instagramnya. Kemudian ada bonnya, ada nota bonnya. Itu harganya, kalau kameranya sendiri 949, karena dapat film jadi 999. Kalau sama ongkir jadi 1 juta. Dan ini dia kameranya. Ini aku pesen warna cobalt blue plus twin pack, karena yang ready itu cuma ada dua warna, warna cobalt blue sama pink flamingo. Untuk yang warna lainnya lagi pada kosong. Dan ini filmnya, ini yang tipe twin pack. Kemudian kameranya kita buka. Oke,
Ini ada kartu garansinya juga. Aku beli tanggal 11 bulan 6 2022. Ada kertas petunjuknya juga. Dan ada semacam kayak lensa gitu. Kemudian, dan ini dia kameranya. Di dalamnya juga dikasih bubble wrap. Jadi packingannya aman. Untuk kondisi kameranya sendiri mulus ya, nggak ada lecet sama sekali. Karena packingannya juga bagus, di double-double. Dan di dalamnya juga ada baterai 2 piece sama talinya. Untuk tips dan trik cara pemakaiannya di video selanjutnya ya, karena aku harus pelajari dulu nih gimana cara memakainya. Oke, nantikan aku di video selanjutnya. Untuk filmnya sendiri, dia tipe yang twin pack, jadi dalamnya itu ada 2 pack, satu packnya isi 10 piece atau 10 film.